Hari ini kita sambung dengan bab 2 matriks dalam buku teks muka surat 34. Okey, muka surat 34. Okey, siapa yang ada buku teks buka muka surat 34. Baik, kita mulakan dengan konsep asas dulu. Okey, baik. Kenapa kamu nak belajar matriks? Kenapa kita nak belajar matriks? Sebenarnya matriks ni ialah nombor-nombor yang disusun dalam lajur dan baris. Lepas ni kita akan tengok. Dan kegunaan matriks ni kebanyakannya kita akan guna dalam algebra, dalam statistik, dalam geometri. Jadi kita akan gunakan matriks kebanyakan ilmu tentang matriks ni kita nak gunakan dalam data-data. Contoh. Baik, bawah ni ada sejarah sikit tentang teori matriks di mana ahli matematik ni, Arthur Kelly ialah ahli matematik Inggeris yang membangunkan teori matriks dari aspek algebra dalam karyanya, dalam bukunya A Memoir on the Theory of Matrices. Okay, jadi Kelly telah mencipta matriks ni semasa membuat kajian tentang teori transformasi. Okay, kamu boleh baca lagi dalam boleh layari link kalau nak tahu lebih lanjut. Baik. Kemudian dalam tajuk matriks ni kamu akan jumpa beberapa istilah. Okey. Istilah seperti matriks baris, matriks identity, matriks lajur. Kita nak tengok apa dia matriks segi empat sama, matriks segi empat tepat, matriks sifar, matriks songsang, matriks skala, apa dia penentu, apakah peringkat dan apakah unsur. Okay, kita akan tengok ke semua ni nanti dalam konsep asas dan seterusnya dalam operasi dia nanti. Dalam operasi. Baik. Seterusnya, untuk hari ini kita cuba nak mencapai standard pembelajaran ni. Yang pertama kita nak tengok, nak wakilkan maklumat situasi sebenar dalam bentuk matriks. Yang kedua, kita nak tentukan peringkat matriks dan mengenal pasti unsur tertentu dalam matriks. Dan yang ketiga, kita nak tengok, nak tentukan sama ada dua matriks tu sama. Kalau kawan nak masuk ni. So, kalau kamu ada soalan, boleh tanya nanti. Boleh cikgu teruskan. Cikgu teruskan dulu. Baik. Macam mana kita nak wakilkan satu maklumat situasi sebenar dalam bentuk matriks? Dalam kehidupan kita ni, sebenarnya ada matematik. Tetapi kita kena tahu nak wakilkan maklumat tu dalam bentuk matriks. Baik, kita tengok contoh. Contoh ni ada di muka surat 36 dalam buku teks kamu. Cuba tengok muka surat 36. Baik. Sebuah kedai elektrik Sinar Jaya mencatatkan jualan 3 jenis kipas angin dengan menggunakan hamparan elektronik. Ni hamparan elektronik ni Excel lah. Ni hamparan elektronik ni yang biasa kita jumpa ni Excel lah. Ni Excel ni. Okey. Raja di bawah menunjukkan jualan kipas angin di kedai dan dalam talian bagi bulan Mac sampai ni. Ni bulan Mac. Okey, ni bulan Mac. Dia jual dua tempat. Satu dekat kedai, satu lagi online. Nah, ini jualan bulan April. Ini jualan bulan Mei. Kalau kita nak baca macam mana? Kita baca ni kipas angin yang dijual kat kedai. Kipas angin yang jenis berdiri yang dijual kat kedai pada bulan Mac. Ada berapa dijual? 16. Nampak? Okay, macam tu. Boleh ya? Kata kalau ni 18 ni apa maksud dia? 18 ni maksudnya kipas siling yang dijual kat mana? Dijual kat mana tu? Kat kedai. Kat kedai. Bulan bulan bila tu? Kat kedai. Bulan bila? Bulan apa? Bulan Mac. Bulan Mac. Contohlah kita nak baca kalau ada Excel tu, kita baca macam tu. Misalkan macam ni. Okey, kalau cikgu bulatkan yang ni. Itu maksud dia. Okey. Cuba kita tahu cikgu apa maksud yang 12 ni. Cikgu bulatkan ni.
Kipas apa tu yang dijual? Kipas siling dalam talian. Ah, bulan bila? April. Bulan April. Okey, bagus. Manis, eh? Okey. Yang tu, ini ialah catatan dari kedai elektrik sinar. Tapi, macam mana kita nak tukar jadi bentuk matrix? Macam mana kita nak tukar bentuk matrix? Katalah kita ambil satu bulan je. Kita ambil ni. Satu bulan je. Bulan Mac, kedai, di kedai dan dalam talian. Jualan dalam di kedai dan dalam talian. Okey. Data bulan Mac itu kita boleh wakilkan dalam bentuk matrix dengan beberapa cara. Ini satu cara lah. Iaitu kita letakkan nombor ni macam ni. 16, 18, 11. Letak dalam satu baris. Letak dalam satu baris macam ni. Macam ni. Dan baris yang kedua pula 5, 10, 4 pun kita letak dalam satu baris lagi. Dan lepas tu kita letak kurungan. Okey, kamu nak buat kurungan macam tu boleh, kamu nak buat kurungan yang macam ni pun boleh. Okey, ini yang kiri ni ialah bentuk bentuk jadual. Ini bentuk jadual. Yang ni bentuk bentuk matrix. Macam tu. Okey. Itu maksudnya macam mana kita nak wakilkan maklumat daripada keadaan ataupun situasi sebenar kepada bentuk matrix. Ini bentuk matrix ni dia ada apa? Dia ada baris yang melintang ni kalau kita baca melintang maknanya kita membaca baris. Kalau kita baca ke bawah daripada cara macam ni, kalau kita baca tegak ke bawah itu maksudnya kita sudah membaca laju. Jadi ada dua istilah kat sini. Baris dengan laju. Okay, itu istilah yang ada dalam bentuk matrix. Okay, sekarang ni, jadi apa itu matrix? Matrix itu maknanya apa? Nombor-nombor. Nombor yang kita susun dalam apa? Dalam baris dan laju. Dan laju. Itu maksud matrix. Kita nombor yang disusun dalam bentuk dan dalam baris dan laju membentuk satu tata susunan segi empat tepat atau segi empat sama. Okey. Jadi matrix ni biasanya kita buat kita wakilkan dengan huruf besar. Huruf besar ni tak kisahlah, biasanya kita pakai A, B ke C ke sampai Z pun boleh dan ditulis dalam bentuk tanda kurung. Jadi dia ada dua jenis tanda kurung kamu boleh guna. Sama ada bentuk macam ni, kurungan macam ni ataupun kurungan macam ni. Okey, itulah matriks. Maksudnya matriks ni susunan nombor-nombor lah. Baik, kita tengok contoh satu. Contoh satu muka surat 37. Ini pun senang lah, tak ada masalah ni. Tadi kan kita dah tengok contoh kedai kipas tadi. Okay, sekarang cuba kita jawab contoh satu ni. Baca dulu, baca perlahan dulu. Baik. Wakilkan maklumat berikut dalam bentuk matrik. Wakilkan maklumat kita nak kena pilih dalam bentuk matrik. Jadual di bawah menunjukkan keperluan kalori harian. Kalori ni ialah unit untuk tenaga dalam makanan. Kalori. Baik. Keperluan kalori harian bagi kanak-kanak 1007. Remaja 2100. Dewasa 2000. Warga emas 1008. Okey. Baik. Macam mana caranya kamu nak maklumat ini kita nak tulis dalam bentuk matriks. Macam mana? Okey, kita boleh tulis dalam bentuk matriks baris. 1007, buat macam tu. 2100, 2000 dan 1800. Ini satu bentuk matriks. Ini kita panggil matriks baris sebab dia ada satu baris saja. Dia ada satu baris saja, kita panggil matriks baris. Okey. Kita boleh juga tulis matriks yang kalori ni dalam bentuk satu laju. Untuk kita boleh tulis 1700, kita boleh tulis 2100, 2000 dengan 1800. Kita boleh tulis macam ni juga. Dia ada satu je laju. Bila ada satu laju, kita panggil ini matrik apa? Agaknya lah. Kalau satu baris, matrik baris. Kalau satu laju, panggil matrik apa? Agaknya. Apa dia?
Dan kalau satu baris, kalau ada satu je baris, ada satu je baris matrik ni kita panggil matrik baris. Kalau ada satu saja lajuk, matrik ni kita panggil apa agaknya? Saja. Ah, matrik laju lah. Ah, okay. Kalau ada satu lajuk, matrik laju. Ah, okay. Cikgu. Ya. Yeah. Kalau yang ni satu baris macam, kalau satu baris, dia satu baris kan? Kalau banyak-banyak baris. Ah, mati banyak baris dia ada peringkat pula. Matrix peringkat berapa, berapa dan berapa. Lepas ni kita tengok. Okay, bagus. Siapa yang tanya tadi tu? Darwina. Ah, Darwina. Okey, Darwina. Lepas ni ada matrix. Satu lagi ni matrix. Matrix ada peringkat lah. Ini pun ada peringkat juga. Nanti lepas ni kita tengok peringkat eh. Okey. Jadual di bawah B pula. Oh, A dah settle. Okay, B pula. Jadual di bawah menunjukkan pungutan pingat oleh kontijen Malaysia bagi tiga acara dalam Temasya Sukan SEA ke-29. Tahu tak nak baca macam mana ni? Tahu nak baca macam mana? Okey. 13, 5, 1. Satu kan kan? Ha, ini maksudnya apa? Acara terjun dapat 13 emas. Ha, macam itulah emas. Eh. Baik, sekarang ni kita nak wakilkan maklumat ni dalam bentuk matrix. Okay, sekarang kita susun je lah kan. Susun. Yang pertama kita susun macam ni. 13, 5, 1 gitu. Lepas tu bawah ni 10, 2, 4. Yang bawah lagi 8, 8, 9. Okay, ini satu bentuk matriks. Kita panggil matriks segi empat sama. Kenapa kita panggil matriks segi empat sama? Dia ada berapa baris kat sini? 3. Tiga baris. Okey, dia ada tiga baris. Kat sini ada tiga baris. Satu, dua, tiga. Ada berapa laju? Ada. Ada berapa laju? Tiga laju. Ah, tiga laju. Jadi, ini kita namakan dia matriks. Ini ada matriks. Segi empat. Ha? Sama. Kenapa sama? Sebab bilangan baris dengan bilangan laju sama. Okey, bilangan baris dengan bilangan laju sama. Kalau 3 kali 3, 3 baris, 3 laju, kita panggil matriks segi empat sama. Boleh? Okey. Okay. Boleh tak kamu susun? Okey, dari sini, boleh tak kita susun macam ni? Sekejap, kita tukar. Jadikan dia 13, 10, 8. Kalau cikgu nak susun macam ni, dia akan jadi macam mana? Bawah ni akan jadi apa? Mana? Ni yang bawah ni. Kalau cikgu nak susun 13, 10, 8, bawah ni akan jadi nombor apa? 5. Lagi? 5. Lagi? 5, 8. Haa, 5, 2, 8. Lepas tu, bawah 5? 149. Okay. Oh, kamu nak susun. Kamu nak susun macam ni pun boleh, nak susun macam ni pun boleh. Sebab soalan ni dia tak ada syarat eh. Kamu boleh susun dalam dua bentuk. Boleh? Boleh. Ya. Yeah? Okey, sekarang ni cuba buat yang C pula. B ni dah selesai. C pula. Dalam ujian 1, Samad telah mendapat 76 markah untuk bahasa Melayu. Okey, tengok maklumat-maklumat penting. PM dapat 76, matematik dapat 82, sejarah dapat 72, bahasa Melayu dapat 80. Matematik, sejarah. 82. Oh, dia ni orang lain kan? Betul tak? Ada berapa orang kat sini? Ada berapa orang punya cerita kat sini? Seorang ni? Ya, seorang ni Samad. Seorang lagi? Hamid. Jadi sekarang macam mana? Macam mana cara kamu nak susun ni? Tu cikgu padam yang sebelumnya. Kejap. Kita jangan ambil tempat kat sini. Kita buang dulu ni. Padam sikit. Tutup. Kita ruang untuk kita sikit. Kejap ya. Padam sikit. Tak ada tempat pula. Okay, macam mana caranya kita nak tulis sama dengan Hamid punya matrik ni. Matrik markah dia. Okay, cuba. Samad 70.
Selamat tu kita nak buat macam mana? Kita boleh tulis macam ni kan? Selamat. Lepas tu, 76. Betul. Bahasa Melayu Samad, 82 matematik dia, sejarah dia 72. Kita boleh boleh tulis lajur pertama ni Samad. Lepas tu lajur sebelah 76 ni apa? 72. Ya ke? 72. Sebelah 76 cikgu nak tulis apa ni sini kat sini? 80. 80. Maknanya ini cerita pasal sini cerita pasal Samad. Yang ni kita nak cerita pasal Amit. 80 lagi? 80. Lagi? Bawah 80? 88. Okey, bawah 88? 70. 70. Okey, yang ni 70. Yang ni satu bentuk matriks kita boleh tulis. Maknanya lajur tu kita baca ni kita baca Samad, yang ni kita baca Hamid. Macam tu. Yang ni kita baca BN, yang ni kita baca sejarah, yang ni kita baca matematik. Okey, ada satu cara lagi kita boleh tulis. Macam mana? Kita tulis 76, 82, 72. Ini, sini, Samad. Okey, yang satu lagi? Bawah 76 ni apa? 80. 80. Apa tu? 88. Bawah ni? 20. Ni maksudnya ini mewakili Hamid pula. Yang kita baca bawah, yang ni ialah markah BM dia. Ini markah sejarah dia. Ini markah matematik dia. Okay. Jadi kita boleh tulis dua bentuk. Sama ada bentuk macam ni. Bentuk yang pertama ataupun bentuk yang kedua. Okay, sebab tak ada syarat dia tak beritahu lah tulis macam mana matriks tu. Jadi matriks dari apa? Susunan nombor-nombor. Ini contoh yang pertama. Boleh faham? Boleh. Okay. Inilah penyelesaian tadi tu. Ada matrik baris, ada matrik lajur. Matrik lajur satu je lajur. Matrik segi empat sama, maksudnya bilangan baris dengan bilangan lajur sama. Lepas tu matrik segi empat tepat. Matrik segi empat tepat ni dia memanjang lah kalau bentuk segi empat dia, dia tak sama kan. Ini dua, tepi ni tiga. Lajur dua, baris tiga. Tapi ini pun segi empat tepat juga. Dia tak sama. Ini baris dia dua, lajur dia tiga. Kan? Segi empat sama dia sama. Yang matrik segi empat sama ni tiga, ini pun tiga. Yang ni pun sama. Matrik dia tiga, sini pun tiga. Okay, itu istilah konsep-konsep asas lah dalam matriks. Okay, tengok ni pula. Baik, macam mana kita nak tentukan peringkat? Sekarang yang kedua pula, peringkat. Okay, dan kemudian kita nak kenal pasti unsur tertentu dalam matriks. Baik, peringkat matriks ni kita boleh tulis bilangan baris dan bilangan lajur matriks tu. Okay, cuba tengok matriks ni. Baik, ada berapa baris? Ada berapa baris ni? Dua. Tiga lajur. Baris pertama dengan baris kedua. Ada tiga lajur. Satu, dua, tiga. Tiga lajur. Maknanya peringkat jadi matriks peringkat. Matriks ini ialah peringkat dua darab tiga. Okay? Ataupun kita sebut matriks dua dengan tiga. Okay? Sebelum ni kita kata sebelum ni kita sebut matriks dua darab tiga pun boleh. Okay? Tapi di sini dia dalam buku teks ni dia cakap matriks ni kita baca sebagai matriks M dengan N. Jadi kalau kat sini kita nampak yang pertama ni ialah baris, yang kedua ni ialah lajur. Itu ialah peringkat matriks. Baik. Dan bagi matriks ni, dalam ni, nombor-nombor dalam ni kita panggil unsur. Nombor-nombor ni semua ni. Nombor ni semua kita panggil unsur setiap nombor dalam matriks tu. Okay. Kalau cikgu kata, cikgu nak unsur baris kedua, lajur ketiga, maknanya cikgu pergi dekat baris kedua. Cikgu pergi dekat baris kedua sini. Baris kedua. Baris kedua, lajur ketiga. Siapa unsur yang duduk sini? Apa unsur yang duduk sini? Jawapan dia empat. Contoh. Empat. Empat. Boleh? Okay, cuba kita cuba satu lagi. Cuba cari baris kedua, lajur ke lajur pertama. Apa nombor dia? Dua. Okay, baris kedua, lajur pertama.
Unsur kat Junai 5. Ha, unsur kat 5. Okey, bagus. Boleh eh? Okey, huruf besar. Huruf besar digunakan untuk mewakili satu matriks. Biasanya kita buat A ke B ke. Okey, contohnya B sama dengan 1, 2, 3, 4. Boleh juga macam tu. Ini contoh dia bagi A sama dengan 16, 18, 11, 5, 10, 4. Unsur baris kedua, lajur ketiga, kita boleh tulis macam ni. Kita boleh tulis A, 2, 3. Maksudnya 2 ni baris, 3 ni lajur. Okay, cuba jawab soalan cikgu ni. Apa dia unsur B, 2, 2? Kat sini. Ni, kalau cikgu punya contoh ni. B, 2, 2. B, 2, 2. Apa unsur B22 dalam matriks B? Ha? 4. 4. 3 ke? Ini baik. Baris yang kedua. Ni? Lajur kedua. Lajur kedua. Okey, pergi dekat baris kedua. Lajur yang kedua. 4. So, sini 4. So, jawapan dia. 4. Okay. Betul. Cara, kalau kita nak tulis unsur, kita boleh tulis AIJ ni. I ni apa? I ni mewakili baris. J ni mewakili lajur. Boleh? Apa maksud A22 kat sini? Dia duduk baris kedua, lajur kedua. Duduk kat sini. Unsur A22. Apa maksud A21 dekat sini? Unsur ni duduk di baris pertama, lajur yang pertama. Unsur baris pertama. Lajur? Lajur. Lajur pertama. Lajur pertama. Bukan ke baris yang kedua? Lajur yang oh pertama. Sorry, ya betul. Baris kedua. A21 betul lah Miss. A21 maknanya baris yang kedua. Duduk dalam lajur yang pertama. Okey, ada orang lajur yang kedua. Lajur yang ke yang pertama lah kan? Lajur yang ke satu. lajur pertama. Baik, okey. Nombor 12. Tengok contoh yang kedua. Contoh kedua, muka surat 39. Tengok buku teks muka surat 39. Okey. Diberi tiga matriks. Ada matriks P, ada matriks Q, ada matriks R. Tentukan peringkat setiap matriks itu. Okey, tengok P dulu. Okay, jawab yang A, right? Baik, peringkat matriks P. Okey, tengok peringkat matriks P. Ada berapa baris? Ada berapa baris tiga. P? Satu je. Tiga. Kan? Matriks P ni satu je baris. Satu baris. Berapa laju? Berapa laju? Tiga. Tiga laju. Peringkat dia satu kali satu dengan tiga. Macam tu je. Jawab macam tu je. Okay, tengok peringkat Q pula. Tengok peringkat matriks Q. Peringkat matriks Q berapa? Berapa baris ni? Satu baris, satu laju. Mana satu baris? Baik tengok betul-betul. Dua baris, satu laju. Dua darab? Satu. Dua darab satu. Ini kan dua baris. Ini kan satu laju. Okey, dua darab satu. Okey, tengok peringkat matriks ni pula. Peringkat matriks R. Apa jawapan? Berapa darab berapa? Empat darab empat. Okey, bagus. Empat darab empat. Dia nampak pun kan? Dia nanti segi empat sama ni kan? Empat darab empat. Empat baris, empat laju. Okey. Tengok B pula. Dia jawab soalan B. Dia jawab soalan B. Unsur. Dia suruh cari unsur pula. Cari ahli dalam dia. Baris pertama, lajur ketiga, matriks P. Pergi kat matriks P. Okey. Nak cari baris pertama, lajur ketiga. Baris pertama, lajur baris pertama. Jawapan dia apa? Apa jawapan P13? Apa jawapan? P13 apa jawapan? 9. 9. 9 Pergi dekat matriks P. Lajur, baris tiga. Betul? Baris pertama, macam kita tengok warna lain pula. Ini jauh-jauh. Okey, baris pertama, lajur ketiga. Unsur dia berapa? 9 kan? Satu, negatif satu
Dan kita satu pergi dekat P. Pergi dekat P, matrix P, matrix P. 9. Ha. Baris ni empat tak ni P. P 1 3 ni. P 1 3. Okey, cuba cuba satu lagi. Kita cuba buat nombor 2, nombor 2. Baris kedua laju pertama matrix Q. Okey, sekarang pergi kat matrix Q. Dia suruh cari Q 1 2 1. Okey, pergi kat matrix Q ni ni, sini sini. Okey. Baris ke baris kedua, pergi kat baris kedua. Baris ke 5 eh. Ah, laju yang pertama, dia memang satu laju je pun. Apa jawapan? Apa unsur kat sini? 5. 1 1. Dia nak unsur. Anis, dia nak unsur. Dia nak apa apa nombor dalam tu? Jawapan dia apa Anis? 5. 5. Boleh tak ni? Boleh. Cuba cuba satu lagi. Okey, kita cuba satu lagi. R, kita cuba sekali satu R 3 4. Ha, pergi dekat matrik apa ni? Dia nak suruh guna matrik apa ni? Matrik R eh? Negatif. Pergi dekat matrik. Matrik R. R 3 4. Ha, pergi cari R 3 4 lah. Kita tengok. Pergi cari jawapan. 3 4. 1 eh? Negatif 1. Negatif 1. Confident, 5. Confident dengan jawapan. Confident dengan jawapan. 3. Sekejap. 3. Baris ketiga, laju ke 4. 1, 1, 1. 5. Haa, jawapan dia 1. Cuba kita pergi tengok kat sini. Kita tengok balik. Apa maksud 3 ni? 3 ni baris ketiga. 4 ni laju yang ke 4. Okey, pergi kat baris ketiga. Laju yang ke 4. Ini satu jawapan dia. Haa. Boleh tak tu? Faham? Boleh, boleh. Boleh? Haa. Dia kira bucu lah cikgu. Dia kira bucu? Dia kira dekat tempat ni. Haa. Kan nombor apa yang dekat tempat ni? Ya, ya bucu sini. Haa. Okey, cuba cuba ni. Cuba R R32. Bagi cikgu jawapan. Nah, semua orang. R32 apa jawapan? 3 je ya. 11. Apa jawapan? 11. 11. Ha, 11. Okey, senang je kan. Ha, nak tentukan unsur tu. Eh? Boleh lagi tak nak masuk ni? Boleh? Okay, kita teruskan ya dengan contoh yang seterusnya. Okey. Diberi matriks D, ini matriks dia. Tentukan peringkat. Apa terus jawapan cepat? Nak tulis peringkat macam mana? Berapa baris? Berapa baris ada ni? Berapa baris ada ni? Ada 3 baris. 3, jarak. Laju? Dua. Laju. Ha, ni darab dua. Jadi bila nak tulis peringkat, kita tulis macam ni. Boleh? Okay, cari unsur D satu-satu. Ha, bagi jawapan. D satu-satu apa? D dua satu apa? D tiga satu apa? Ha, apa jawapan D satu-satu? Dua, negatif dua. D dua satu. Jajak dua, satu. Lima. 3, 2. D, 2, 1. 5, 9. Negatif 2, 5, 9. Kan cikgu? Tak. Bukan. D, 2, 1. Cuba lagi. D, 2, 1. 2. Baris kedua, laju kosong, pertama. Kosong, kosong. Kosong. Okey, D, 3, 1. Baris ketiga, laju pertama. 1. Satu. Okay. Ha, ni jawapan dia. Ni semua jawapan dia. Boleh faham? Boleh, boleh. Ha, itu unsur. Ini cara nak tulis peringkat. Ini nak cara nak bagi tahu nak tulis unsur. Boleh eh? Okay, okay. Kita teruskan. Ha, bagaimana menentukan sama ada dua matriks tu sama? Ha, cuba tengok cikgu ni matriks kat papan hitam ni. Macam mana kita nak kata dua matriks ni sama? Apa syarat dia? Syarat ni. Agak-agaknya macam mana kita nak tahu dua matriks ni sama? Macam mana kita sebab nak kata? Sebab dia dua laju, dua
Dua laju, dua unsur eh? Dua baris. Ah, dua baris, dua unsur. Laju dengan baris tu apa benda tu? Apa tadi kamu buat tu? Laju. Peringkat. Ya, betul boleh lah. Ni dua, peringkat dia dua kali dua dan dengan dua. Ini pun dua dengan dua kan? Haa, jadi peringkatnya sama. Ni syarat pertama. Syarat pertama, dua matriks tu sama, peringkat mesti sama. Dan satu lagi, macam mana kita nak tahu dia sama? Apa nilai A ni agaknya? Apa nilai B ni? Ha, B ni apa? B dua. Ha, C? B dua. C dulu, tiga. C? Tiga, D? C tiga. Ha, D? D empat. D empat. Jadi, kalau dua matriks tu sama, unsur pun mesti sama. Unsur yang sepadan. Maknanya tempat A ni mesti sama tempat sama. A. Ha, itu baru kita kata dua matriks tu sama. Okay, kita tengok contoh ni. Okay. Tentukan sama ada setiap pasangan matriks berikut adalah sama. Ha, kita nak tengok ni. Tengok A dulu. Tengok A. Adakah A, matriks A dengan matriks B ni sama? Sama. Sama sebab? Sebab 2, 2, lepas tu 11, 11. Peringkat sama tak? Peringkat sama tak? Peringkat sama, sama tak? Sama. Peringkat dia 2 kali 2. Peringkat 2 kali 2 sama. 2-2 ni A dengan B peringkat sama. Lepas tu ahli dia, unsur dia. Unsur sepadan sama tak? Sama. Sama. Unsur sepadan pun sama. Jadi sama. A dengan B matriks yang sama. Boleh? Cuba tengok B pula. Kamu, kamu tengok. Cuba B pula. Tengok B. Tengok B. C dengan D. C dengan D sama tak? Tak, tak sama. Sebab? Tak sama. Tak sama apa sebab yang menyebabkan dia laju. Jawab lagi dari dia segi dua. Dia laju dengan dia. Jawab dari segi dua ni. Ha? Dua benda ni. Jawab dari segi dua benda ni saja. Okay, peringkat sama tak? Peringkat peringkat sama tapi laju peringkat, peringkat sama ke ni? Peringkat tak sama. Ini peringkat berapa ni? Yang yang C ni. Peringkat dia berapa? Berapa darab berapa? Dua. Satu darab. Satu darab dua. Yang ini peringkat D? Dua peringkat darab D dua. Dua. Dua darab. Darab dua. Darab satu. Betul tak? Dua satu. Ah, yang ni C ni matrik dia satu baris dua lajur. Matrik D dua baris satu lajur. Jadi peringkat dia sama tak? Tak. Tak sama. Jadi bila peringkat tak sama ni, peringkat tak sama ni. Satu kali ni satu dengan dua. Ini dua dengan satu. Peringkat pun dah tak sama. Bila peringkat tak sama, maknanya C dengan D bukan matrik yang sama. Boleh? Boleh faham? Boleh. Okay, cuba tengok. Cuba tengok C pula. Cuba tengok C. Tengok C. Adakah E dengan F sama? Cuba tengok peringkat dia. Peringkat E berapa? Cuba tengok peringkat. Dua-dua. Okey, bagus. Yep. Okey, dua-dua. Peringkat F? Peringkat ini, ni dua-dua, dua dengan dua, ni dua pun dua dengan dua, peringkat sama. Kita tengok ahli pula. Tengok unsur pula. Lapan dengan lapan sama. Tiga dengan negatif tujuh, sama tak? Tak, sama. Tiga dengan negatif tujuh, tak sama kan? Negatif tujuh, tempat ni, tempat ni tak sama ni. Ha, unsur di tempat ni yang sepadan tak sama. Ha, jadi, E, matrik E tak sama dengan matrik. Boleh. Contoh. Kita tengok D pula. Kita tengok D. Kita tengok Norin pula. Kita tengok D. Okay, G dengan H. Okay, peringkat G berapa? Peringkat G ni berapa? Dua, dua. Dua, tiga. Okay, berapa baris? Berapa baris? Satu, dua, tiga. Tiga baris, dua laju. Dua laju. Okay, yang ni? Berapa baris? Tiga baris, dua laju.
Dua lajur juga. Ini dua lajur. Okey, tiga baris dua lajur. Peringkat sama tak? Peringkat ni sama tak? Tak. Tiga dengan dua, tiga dengan dua. Peringkat sama tak? Sama. Sama. Okey, peringkat sama. Tengok unsur sepadan pula. Kita tengok dari dua benda. Peringkat satu, okey, tengok pula unsur sepadan. Unsur sepadan 0.5 dengan setengah, sama tak nilai dia? Sama. Tak. Dia tekan kalkulator tu, satu per dua. Separuh biji kek, ah setengah 0.5 kan. Kosong, negatif dua dengan negatif dua. Unsur sepadan ni sama. Okay, 6 dengan 6 sama sepadan. 0.8 dengan 4/5 sama tak? Tekan kalkulator. Cikgu pun ada kalkulator. Kita tekan 4/5 sama tak dengan 0.8? Sama. Sama kan? Ada sama ni. Cuma ni nombor perpuluhan, ini nombor pecahan. Okey, negatif 1 dekat tempat yang sama pun negatif 1. 12 tempat yang sama pun 12. Jadi adakah G dengan H tu matrik yang sama? Ya. Ya, dia dua matrik yang sama. Boleh faham? Boleh. Alhamdulillah. Kita teruskan sikit lagi ya. Baik, kita orang contoh 5. Diberi bahawa matriks P, ini matriks dia bagi. Matriks Q yang ini dia bagi. Ditentukan nilai Q, X, Y dan Z jika P sama dengan Q. Kalau matriks P sama dengan Q, okay, matriks P ni apa? Peringkat dia berapa? 2 dengan 2 kan? 2 baris 2 lajur. Q ni? 2 baris 2 lajur juga ke tak? Okay. Maknanya matriks P ni kita boleh tulis 0.75(3z) boleh samakan dengan Q. 5, 0, Y campur 1 dengan 2Z. Okey, maknanya dua matrik ni P dengan Q ni sama ni, bawah ni. Kita boleh letakkan dia bentuk sama eh. Sebelah kiri ni P sama dengan sebelah kanan. Okey, lepas tu kita buat algebra dia je lah. So, kita nak cari nilai X. Okey, kita padankan. X ni sama tempat dengan yang mana? 5. 7. 5. X ni sama tempat dengan 5. Sebab dia kan dia beritahu matriks ni sama. Kan ini maksudnya P sama dengan Q, maksudnya matriks ni. Matriks P sama dengan matriks Q. Jadi X ni dah dapat satu jawapan. X sama dengan 5. Okay, dah dapat satu jawapan. Okay, cari Y pula. Y kat mana duduk dia? Kat sini kan? Okay, Y campur 1 sama dengan 7. Jadi tempat ni, 7 ni sama dengan Y campur 1. Kena buat algebra sikit lah. 7 sama dengan Y campur 1. Okay, macam nak cari Y sahaja. Apa kita nak buat? Apa nak buat? Nak jadikan Y sahaja. Pindah. Pindah ke kiri. Dia akan jadi 7 tolak 1 kan. Ini positif ni buat sebelah kiri dan negatif. Jadi Y berapa? 6. Jadi Y jawapan dia 6. Kita settle lah Y. Z pula. Z duduk kat mana sama kawan dengan dia? Z kat sini dengan yang ni. Okay, kita pun buat dah algebra dia. 5 tolak 3Z sama dengan 2Z. Sekarang kumpulkan Z dengan Z. Kumpulkan Z dengan Z, nombor dengan nombor. Yang ni bawa pindah ke sebelah kanan. Yang tinggal 5 sama dengan 2Z. Ini jadi apa ni? Negatif ni bawa sebelah kanan. Tambah 3Z. Okay. 2Z tambah 3Z berapa? 5Z. Okay. Apa maksud 5Z? Apa maksud 5Z? Apa maksud dia? 5 darab Z. Ini konsep. 5Z maksudnya 5 darab Z. Bila darab, pindah jadi apa? Bahagi. Bahagi. Bila pindah, kita bahagi. Jadi Z ni sama dengan 5/5. Jawapan Z berapa? Z 1. Atau kita pilih baliklah. Pilih balik Z sama dengan 1.
Okay, itu cara kita nak tentukan nilai-nilai unknown ni lah. Kadang-kadang dia bagi tahu, dia dah bagi tahu syarat metrik tu sama, tapi kita nak kena cari unsur ni. Nak kena cari apa nilai X, nilai Y, nilai Z, nilai pun boleh ubah dalam tu. Jadi itu sebenarnya konsep matrix dekat sini. Tapi yang lain ni semua algebra. Algebra darab campur, tolak bahagi. Ini semua algebra yang kami belajar, asas matematik. Boleh? Boleh. Okay. Alhamdulillah. Kita dah